warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari kiamat digambarkan dengan hari yang sangat dahsyat. Sebagaimana diceritakan Al-Quran dan hadis, lebih dari 9 surah dalam Al-Quran mengisahkan hebatnya kegoncangan hari kiamat. Ulama besar ahli fikih abad ke-4 Hijriah kelahiran Uzbekistan, Imam Abu Laid As-Samarkandi, wafat 373 Hijriah, menerangkan keadaan hari kiamat yang mengerikan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Imam Abu Laid dengan sanadnya meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang cinta itu ingat kekasihnya pada hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Adapun di 3 tempat atau masa di mana tidak ingat lagi kekasihnya, yaitu ketika amal ditimbang sehingga diketahui apakah ringan atau berat, ketika menerima lembaran catatan amal sehingga ia terima dari kanan atau dari kiri, dan ketika ular besar keluar dari neraka lalu mengepung mereka dan berkata, 'Aku diserahi 3 macam, yaitu orang yang mempersekutukan Allah dengan lain Tuhan, orang yang kejam penantang zalim, dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat atau hari hisab.' Maka orang-orang tersebut diringkus lalu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Untuk diketahui, di atas neraka jahanam itu ada jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Sedang di kanan kirinya bantolan dan duri-duri. Orang-orang yang berjalan di atasnya ada yang bagaikan kilat, bagaikan angin kencang, maka ada yang selamat dan ada juga yang luka terkena bantolan duri, dan ada yang terjerumus ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik." Sangkakala ditiup. Imam Abu Laiz meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara 2 kali tiupan sangkakala itu jaraknya 40 tahun atau tiupan untuk mematikan dan membangkitkan semula. Kemudian Allah menurunkan hujan air bagaikan mani orang lelaki. Maka bangkitlah orang-orang mati bagaikan timbulnya tanaman atau sayur-sayuran." Masih riwayat yang sama dari Abu Hurairah disebutkan, ketika Allah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Maka ia meletakkannya di mulutnya, melihat ke aras, menanti kapan ia diperintahkan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah syur atau sangkakala itu?" Jawab beliau, "Bagaikan tanduk dari cahaya. Bagaimana besarnya?" Rasulullah menjawab, "Sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan seluas bumi. Dan akan ditiup hingga 3 kali. Yaitu pertama, nafkhatul faza atau tiupan untuk menakutkan. Kedua, nafkhatus syak atau tiupan untuk mematikan. Dan ketiga, nafkhatul ba'as atau tiupan untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan." Dalam riwayat Ka'ab disebutkan hanya 2 kali tiupan, yaitu tiupan mematikan dan tiupan membangkitkan. Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Quran Surat An-Naml ayat 87. Saat itu bumi tergoncang hebat dan manusia bagaikan orang mabuk, sehingga ibu yang mengandung pun kandungannya gugur, dan yang menyusui lupa terhadap bayinya. Anak-anak kecil seketika beruban, dan setan-setan laknatullah kabur berlarian. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama. Kemudian Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala kedua. Allah berfirman yang artinya, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Malaikat maut menjerit mencabut nyawanya sendiri.
mereka yang dikecualikan Allah, roh, orang-orang yang mati syahid, Jibril, Mikail, Israfil, dan Hamlatul Arsy, serta malaikat maut. Sehingga ketika ditanya oleh Allah, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku? Padahal Allah lebih tahu, jawab malaikat, ya Rob, engkau yang maha hidup dan yang tidak pernah mati, tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Hamlatul Arsy, dan aku yang masih hidup. Maka Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa mereka. Riwayat Muhammad bin Ka'ab dari Abu Hurairah berkata, kemudian Allah berfirman, Jibril, Mikail, Israfil, dan juga Hamlatul Arsy harus mati. Kemudian Allah bertanya, hai malaikat maut, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku? Jawab malaikat maut, engkau zat yang maha hidup dan yang tidak akan pernah mati. Tinggal hambamu yang lemah ini yang masih hidup, yaitu malaikat maut. Lalu Allah berfirman, hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firmanku? Kullu nafsin da'ikatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau. Maka malaikat maut diperintahkan mencabut nyawanya sendiri. Ketika malaikat maut mencabut rohnya, tiba-tiba ia menjerit, yang andai kata waktu itu makhluk lain masih hidup, niscaya mereka semua akan mati karena jeritan malaikat maut itu. Malaikat maut berkata, andaikan aku mengetahui bahwa pencabutan roh itu seberat ini, niscaya aku akan lebih lembut ketika mencabut roh-roh orang yang mukmin. Kemudian matilah malaikat maut, dan tidak ada satupun dari makhluk Allah yang tinggal. Kemudian Allah berfirman kepada dunia yang rendah ini, di mana raja-raja dan putra-putra raja, di mana pembesar-pembesar dan putra-putra pembesar yang makan rezekiku tetapi menyembah selainku. Kemudian Allah berfirman, limanil mulki yaum lillahi wahidil qahar. Siapa yang mempunyai hak milik pada hari ini? Pertanyaan ini tidak ada yang dapat menjawab. Maka Allah sendiri yang menjawabnya. Hanya bagi Allah yang tunggal dan berkuasa atas segala sesuatu. Sahabat yang beriman, itulah kejadian yang pasti akan terjadi kelak. Semoga menjadikan kita semakin bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.